Ayo. Ya, kita ketemu lagi ya, Mas. Aduh, nih. Nanti jangan lupa untuk dukung channel Febri ada helmet ya, Mas. Kita manten bareng lah nanti. I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Nah, jadi di episode kedua nih untuk San Mori kita bakal San Mori kemana lagi nih kira-kira? Ya kurang lebih ya, masih sekitar Bogor. Jadi gue mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Oke, ikutin perjalanan kita hari ini, kira-kira kita San Mori kemana ya. Ini kebetulan kita baru pasang spion baru nih, pakai yang model H2 apa winglet ya. Nah, jadi lebih ramping kan, nggak model berdoa kalau kata orang-orang. Jadi hari ini juga kita mau bikin video-videoan ini, nanti masih sekalian nyari lokasinya ini. Kayaknya kita harus ngisi bensin dulu nanti, sekalian ditikumnya nih. Tikumnya sama kayak kemarin di pom bensin Bakos. Jadi hari ini kita nggak janjian sama Om Budi nih. Kebetulan gue chat dari semalam gak dibales. Sedih banget. Mungkin orangnya sibuk. Soalnya orderannya banyak banget soalnya extra projectnya. Alhamdulillah Ade Indra udah gabung, kemarin udah sehat. Udah sehat kembali ya, alhamdulillah. Jadi hari ini dia bisa gabung barengan kita untuk San Mori ya. Kita pelan-pelan aja nikmatin suasana pagi, ini udaranya sejuk banget. Lama juga lampu merah McD. Nggak ngeliat gue belok pas keluar toko tadi, dikiranya bakal ke kanan padahal gue ngambil ke kiri, makanya nggak ketemu nih. Ya nggak apa-apa, biarin nanti ketemu di pom bensin Bakos aja. Aduh, kacau banget ya, bisa sampai kepisah. Perasaan gue nggak kenceng-kenceng tadi, cuma emang gue ngangin poin mau lewat mana. Banget ya, malah kok bisa begini. Gue tungguin gak datang-datang, gak kelihatan. Kayak sih kepiling gue bener-bener kepisah ini. Dia ngambil kanan, gue ngambil kiri. Makanya jadi gak ketemu. Gue tungguin pun tadi di lampu merah, gak ada.
Kacau, kacau. Kita udah nyampe sirkuit Sentul nih. Kita rencana mau ke KFC lagi nih. Kita mau ngopi-ngopi lagi. Sambil kita ngomong-ngomongin nanti mau jalan kemana setelah ini. Juga nih depan nonton bareng-bareng hari ini, sekarang nyari bahan buat intro nih, kita nyari bahan buat intro. Jadi nanti jangan lupa dukung channel Pebirana Helmet ya, biar kita makin semangat ini bikin kontennya setiap minggunya untuk San Mori atau nanti road review nih. Road review kita belum berjalan kebetulan. Kira-kira siapa nih yang mau di review helm NJS atau KYT atau NHK nya nih. Nanti kita reviewin nih untuk road review nya kita sambil nyiapin juga peralatannya untuk road review, karena kita harus masang kamera di motor. Ya sekarang kita mori-mori dulu aja nih. Hari ini tumben kita belum ketemu Jetek lagi nih. Kemarin banyak banget rombongan yang pakai JetX. Ataupun ketemu GG kemarin. Jet 1000 Sugomi. Padat ya hari ini. Kemarin masih agak lengang. Oh, kemarin lebih siang, hampir jam 9 di sini. Hari ini jalanan berpasir kayak gini. Bahaya. Hari ini jangan sampai panik braking. Larang belok kanan.
bocil kemana si bocil? Oke sip. Baru nyampe KFC nih guys. Tapi sepi tuh men. Ramean di sini kang fotonya tuh men. Anu tis deh. Oh, masih dek. Mas. Yang adem. Kayaknya jalur kerennya di sini ntar, ah. Iya. Poin-poin ya. Bisa. Yang gue udah dapat satu. Baru. Belum, Mas. Ya, Om. Om. Mau, Mas? Yuk. Ya, kita ketemu lagi Mas. Aduh, nih. Nanti jangan lupa untuk dukung channel Febri ada helmet ya Mas. Kita manten bareng lah nanti. Ya guys, jadi ini ada arah pulang. Kita tadi habis foto-foto ya. Lumayan dapat traktiran foto-foto dari Mas Didik. Semoga hasilnya bagus. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Cuacanya agak mendung dikit nih. Ya udah agak siang, ini udah 11:30 siang ternyata. Gak berasa ya kalau main itu benar-benar waktu. Dibandingin kerja, kerja tuh lama banget perasaan. Tapi kalau main tuh perasaan waktu cepet banget. Biasa sih hari libur nih, Sabtu Minggu
rame banget Pakansar ini. Biasanya gue ngajak anak istri, jadi muter-muter, biasanya satu lap setengah, kalau nggak kadang dua lap, kalau emang lagi pengen. Seramai itu sekarang udah sepi nih, karena emang udah panas, udah mau jam 1. Lagi main motor cross juga nih, panas-panas. Ada bocil juga nih lagi main motor cross nih, kayak seru banget nih. Kayak seru banget main motor cross. Ya mungkin teman-teman videonya gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk dukung channel Pebrian Helmet ini dengan cara subscribe, di like juga, dan pastinya di komen juga nih. Yo, yang mau ngajakin San Mori, kira-kira kita San Mori kemana lagi nih? Kali aja ada rekomendasi dari teman-teman tempat San Mori yang enak nih untuk kita datengin. Jadi biar nggak bosen ya, tempatnya itu-itu aja. Infonya sih nanti kita bakal San Mori gabungan nih, minggu depan. Tapi nanti ditungguin aja ya videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.